sebagai leadernya sangat baik. Oke, nampaknya kita udah masuk lagi. Dan ini suara cowok terdengar. Gua langsung gosew, udah mulai kenceng-kenceng. Oke, dan ini dia kita mulai menyaksikan sekarang pertandingan antara Galaxy Sadewa 9 menghadapi Drama 389 HVS. Sabuga Bandung, selamat menyaksikan. Oh, langsung satu kill, cepet kan? Dari Alona. Alona tadi, satu kill. Baru berapa detik aja? Ya, baru berapa detik. Galaxy masih menahan dari jauh sebenarnya tadi. Aduh, ini berarti tadi ya. Aduh, aim gitu ya. Aduh, aim. Tusuk-tusuk, entah apa yang ditusuk, tembok ditusuk-tusuk. Ini dia Drama 389 HVS. Oh. Dia mulai. Ini town map yang cukup sempit. Ya. Dapat Drama tadi satu kill. Red kill ternyata satu lawan satu. Satu ke satu. Maaf. Alona. Satu kill Alona dan juga dari Moza satu kill. Empat menghadapi empat. Sabar, tumben ini ya mainnya sabar ya. Iya. Biasanya, oh, udah ngikutin kayak cowok-cowok mereka mainnya sekarang. Satu. Sangat baik tadi. Dikit banget itu. Dikit banget. Itu dikit banget. Lagi. Masih 3-4 sekarang. Dapat tadi sangat baik dari Dev. Dapat lagi, double kill. Baik banget. Baik banget spamming bomb ya. 3-2 sekarang. Ini dia Moza. 3-2. Dan tampaknya saya sudah menikmati. Dan kita lihat sangat anggun sekali. Has been planted. Baik banget tadi. Moza kayaknya lagi-lagi. Oh bukan, hasil. Dapat lagi ternyata Moza. 3-1 sekarang. Erdev, Devi. Peran, sabar pelan-pelan. Kita lihat anggun sekali. Kalau cewek anggun ya, nggak ada suara mati. Sayang banget. Cukup baik dari Drama 39. Emang benar mereka bukan pemain baru ternyata. Bisa memberikan tekanan kepada Galaxy 39. Drama tadi suaranya. Drama kita ini anggun banget ya. Tadi Galaxy udah sempat unggul 3 pemain. Sayang banget ya keculik 2 kali. Iya. Juga buat Troopers, gue buat, boleh gue himbau ke Troopers, fokus ke pertandingan, jangan fokus ke webcamnya. Emang fokus ya. Ini Kari, kita lihat satu kill tadi. Sangat baik dari Drama. 3-1. Cepat banget. Drama cepat banget. Referee, apa yang menurut lu sekarang salah dari Galaxy sebenarnya? Dia nggak sigap pastinya. Dan kita bisa lihat Drama, kita nggak boleh mandang sebelah mata. Dan ternyata bisa mengunggul 2 poin untuk sekarang. Dan semoga Galaxy juga bisa untuk up lagi. Tadi juga tim Guard Reaper sudah kalah 2-0, tapi bisa up. Sekarang kita juga coba kita lihat gimana Galaxy. Dan kita lihat. Benny pinter ya, emang Benny ya. Pinter lah Benny lah. Pelan-pelan. Mulai masuk lagi. Masih bisa atas permainan tadi di round sebelumnya sangat cepat. Sangat cepat dan sekarang lebih ditahan sabar lagi. Berarti round pertama sabar, round kedua cepat, round ini sabar lagi. Ditarik ulur nih kayak main layangan dia. Ya permainannya udah nampak seperti dia nampaknya. Ya udah ngikutin kayaknya. Tarik ulur mainnya sekarang. Istilahnya tarik kalau kata biasa-biasa pro player ya. Hazel, Dedeo, Miss. Apa tuh? Hot kill tadi lepas. Apa sangat baik tadi. 2 kill. Ini Drama. 3 sekarang. Moza masih standby. Tinggal Kronos, Alona, dan juga Kronos. Tumpah lagi sekarang. Di press sama Drama ternyata. Gila, bahaya banget buat Galaxy dan tertinggal 3-0. Ini di luar dugaan tentunya. Di luar dugaan banget. Emang gak boleh memandang sebelah mata. Drama juga punya skill ternyata. Di PTGC gak ada kesempatan. Ternyata gue juga apa satu kill. Di bawah gara-gara Messi. Dapat lagi dari 3 kill. 4-3. Ya. 4-3 sekarang. Sangat baik tadi clarity lagi. Bomb has been planted. Enak banget.
Galaxy lagi 4 tahun 2 sekarang. Dapat lagi Aluna dan kayaknya Galaxy mulai up sekarang. Iya. Saat 1 kill. Belum. Ditarik lagi. Oh, hati-hati. Dan tewas akhirnya dan 1 poin untuk Galaxy Sades. Untuk Galaxy Sades. Galaxy Sades. Harusnya suara pendukung Galaxy Sades lebih kencang lagi. Yeah. Biar Indri dan kawan-kawan mendengar. Dan round keempat tadi ternyata main cepat lagi. Ya, main cepat lagi. Ini apakah kemungkinan ada lebih cepat lagi sekarang? Oza, udah 8 kill sendirian. Gua rasa Benny kalau lawan dia juga kalah kayaknya. 8 kill sendirian. Tahan lagi sebentar, sabar. Oke, Clarity kayaknya mengambil semua apa ya? Inisiatornya dari Galaxy ini adalah Clarity. Dapat tadi drama 1 kill. Drama 1 kill tadi. Galaxy harus bisa mengejar agar tensi lebih naik lagi tentunya. Dedeo, Moza, FZL, Hazel. Bismillah, benar ada RDF Kimura. Dan di spam sudah terus. Ini kadang banyak yang bertanya buat apa buang-buang peluru. Nah itu dapat tadi 1 kill. 2 kill. Di bawah oleh Kimura. Drama dapat lagi 1 kill lagi. 3 Kimura sekarang sendirian. Ah, di press kayaknya. Di press. Mulai di press. Drama. Nampaknya PBLC ada sebuah kejutan di sini. Yap. Kayaknya bakal ada kejutan di sini. Kita sih lihat juga di CT lebih banyak variasi senjata dibandingkan di teroris. Ada SC juga yang pakai. Ya, dapat lagi tadi 1 kill. Dan nampaknya ya, Dedeo. Dapat lagi tadi 1 kill lagi. Dapat. RDF. Dapat lagi Krono sangat baik. 2 tumbang, 3 lawan 3 sekarang. Mulai bergeser, sabar aja permainan. Dan kita lihat di webcam, kita bisa lihat mereka saling berkomunikasi. Memang harusnya sebuah tim adalah seperti ini ya. Ketika mereka tumbang, dia harus langsung kasih tahu di mana posisi dia tumbang. Depan-depanan, ada pada-depan orang. Dapat satu kill. Oh, dibalas langsung oleh RDF. Dan 2 lawan 2 sekarang. Affirmative. Nampaknya udah ada sedikit petunjuk. Ya. Komando. Ada radio nampaknya? Iya, ada radio tadi, ada komando. Masih sabar. Masih sabar aja. 1-4 butuh 3 poin lagi Galaxy untuk mengejar ketertinggalan. Masih terus bergerak-gerak namanya. Permainan yang sebelumnya ditunjukkan oleh Galaxy ketika mereka meraih 1 poin adalah permainan cepat. Tapi ini gak dilakuin lagi sama dia. Masih lebih bersabar. Defense sudah 2 lawan 2 sekarang. Gue berharap 1 lawan 1 biar seru. Kalau cewek lawan 1 lawan 1 kayak gimana, gue pengen tahu. Asal jangan sampai jemput-jemputan. Ya kita lihat. 1 kill dapat. Sangat baik drama tadi. Hati-hati, mundur lagi. Oh, terkena hit tampaknya. Hati-hati. Oke. Ketenangan dari Alona dan ketidaksabaran dari drama nampaknya. Kita lihat. 1 versus 2 cukup blunder juga. Soalnya dia bareng-bareng. Yap. Dan itu segaris. Itu yang salah tadi. God. Alona baik banget. Yap. Alona sangat baik, sangat baik. Dia kita tenang. Yap, tenang banget. Jadi 1 dulu, baru 1 lagi. Wow. Dan juga suara penunda jalan juga mulai terdengar. Lagi-lagi Clarity mengambil inisiatif untuk agak sedikit menahan. Hold ya, dia ada spam bomb karena memang di Midtown agak susah untuk spam bomb. Kecuali langsung ke arah side. Mereka lebih memanfaatkan bomb sebaik mungkin, disimpan lebih dahulu. Ya. Ditempel dualnya sama dia. Stop tembakan. Ini dia drama SMS MRFT. Miss kali ya. Miss Mr. Z. Oh, inisial. Oh, pelan-pelan kita lihat Clarity.
Apakah sudah harus melakukan penetrasi ke salah satu side? Harus sudah penetrasi. Oh, lari dia. Enggak kena ternyata. Dan dapat satu kill tadi. Dimas, kalau sangat baik. 4-3 sekarang. Mulai masuk. Oke. Oke. Sudah masuk salah satu side dan gua yakin tim drama juga tahu side mana itu yang diserang. Ya, tapi masih berhati-hati ngecek dulu. Sangat teliti banget, Moza. Ya, teliti banget. Dia takut ada yang coba untuk BM Gopok. Oke, ternyata. Bom sudah di-plan. Dan ini artinya tekanan untuk drama. Dan hati-hati. Oh, deras sekali tadi. Akhirnya Makronos 4-3. 4-3, nampaknya ada Galaxy Kampes. Mengejar. Oh, Galaxy mengejar. Galaxy mengejar. Mungkin sekarang momentumnya dipegang oleh Galaxy. Kalau dia bisa mempertahankan bakal mungkin imbang. Yap. Ini juga bakal fatal buat drama. Leader dari drama harus ambil inisiatif. Menenangkan para teman-temannya. Karena kalau dibiarkan seperti ini terus, Galaxy bakal ambil momentum dan gak menutup kemungkinan malah mereka yang menang. Iya. Comeback mungkin. Yap. Bisa aja mereka comeback. Si tenang. Dan terdengar suara supporter dari Galaxy. Ya, supporter dari Galaxy. Terdengar. Oke, celah yang sangat sempit sekali. Ya. Yang belum tentu. Ini dia Kronos. Menggunakan SC apa? Ya, SC yang lu bilang berbahaya. Dan benar aja dia berbahaya. 6 kill dia. Lihat. Kronos menggunakan SC 2010. Data yang sangat lulus. Yang menjadi favorit dari Benny Moza yang dia for juga. Ya, coba di spam tembakan aja. Masih spam peluru aja. Mancing-mancing, siapa tahu ada yang keculik. Ya, untuk mengamankan juga. Ya. Mungkin kalau beberapa troopers yang belum begitu ngerti, ngapain buang-buang peluru dan pakai barrel. Itu bisa tembus dan bisa mengecek. Okay. Oh, berbaris. Oh. Pasti gila. Masuk dalam plus satu kill. Dapat lagi 2-2 sekarang. Oh, satu. Satu lawan dua. Oh, satu harus dua nampaknya. Kita lihat. Oh, Apakah akan keculik kepalanya oleh Clarity? Bisa dihabisin langsung sama drama juga ini. Oh. Dan ternyata drama memenangkan pertandingan pertama 5-3. Yap. Oh, Galaxy sempat ngambil momentum, tapi di-cut langsung oleh drama. Cukup baik. Ya, cukup baik. Wow, drama berikan kejutan pastinya. Yap. Kita juga kaget. Dengan ini artinya drama membutuhkan 4 poin untuk bisa berhasil lolos di upper bracket tentunya. Dan kalau Galaxy kalah, mereka masih bisa kesempatan kedua. Kesempatan mereka turun ke lower bracket. Tapi boleh kita bahas sedikit tentang pertandingan yang tadi. Gimana menurut Forever? Drama main sangat baik banget. Trackkill cepet banget. Tapi juga permainan wanita tadi juga sempat ada ulur-ulur. Tapi juga finishing yang baik oleh drama pastinya. Dan membukakan skor 5-3. Dan kayaknya kedua tim memanfaatkan benar-benar dual. Dualnya tuh benar-benar dimanfaatin oleh kedua tim. Kan jarang ada AOK di drama. Nah, kali ini SC cenderung menjadi senjata yang menjadikan AOK terang. Siap. Dan sekarang kita lihat mulai pertandingan babak kedua. Apakah Galaxy bisa mengejar? Dapat Kimura tadi satu kill. Lagi Kimura. Tadi juga Alona satu kill cepat. Dibalas oleh drama. Red kill cepat banget 3-3 sekarang. Oh, dapat lagi drama tadi. Wow. Tewas oleh Kronos. 2-2 sekarang. Gue mengharapkan momen 1-1. Pengen lihat cewek gimana 1-1-nya. Oke, hati-hati Kronos. Oh, kacanya udah tembus apa belum tembus tampaknya kacanya. Cek belakang juga dia. Itu ya. Oh, tewas. Keculik. Cepat banget ya drama sangat baik. Lurus banget tau, tewas. Ini dia, satu lawan satu ini dia, kita lihat. Antara Hazel dengan Alona. Alona. Oh. Oke. Pelan-pelan. Oke. Kita lihat Alona dan Hazel. Dadah. Kazas. Hati-hati. Oh my God. Sudah lepas. Kazaya sekali. Drama dapat kill. Oh. Sangat baik dari drama. Banget.
Darah tinggal lepas. Darah tinggal sedikit. Aduh. Dan di sini Hazel pintar dia manfaatin, gak gincir kepala, dia gincir badan dulu yang penting hit. Hit dulu. Yap, karena ini satu lawan satu. Yap, bener seru. Kalau cewek, dan satu lawan satu itu gue paling demen. Kenapa? Karena bikin deg-degan banget. Oh, masuk cepet. Tewas oleh Clarity. Tewas lagi oleh RDF. Kayaknya kurang koordinasi tadi. Lebih sigap tentunya. Karena ini adalah pos bertahan yang dimana pasti mereka udah siap lah di pos masing-masing. Sepit banget. Oh my god. Hazel tadi. Hazel. Yang satu lawan satu. Dua lawan empat sekarang. Masih di posisi masing-masing juga. Yeah. Masih agak menahan juga. Main dari tengah. Ini dia Hazel. Yang tadi bisa satu lawan satu. Yeah. Ada pandangan poin untuk drama. Udah keuntungan sebenarnya untuk drama. Mereka butuh 3 poin lagi kan. Hmm. Untuk pastikan langkah lolos. Tumben ya, udah kayak cowok sekarang ini ya. Sabar banget. Sabar banget. Mungkin karena di coach juga sama pemain cowok-cowok. Pemain cowok juga kan ngelatih mereka. Oh dapat satu kill, dibalas oleh Kimura tadi. Oke. 3 lawan 2 sekarang. RDF. Masih spam floor aja. Yap, spam. Dapat lagi drama 2 lawan 2 sekarang berimbang. Berimbang kedudukan. Apakah terjadi duel 1 lawan 1 lagi? RDF. Mulai regroup. Kedua tim nampaknya mulai regroup. Ya. Oke. Bomb has been planted. Apakah ada diklan? Yap, tinggal Kimura RDF menghadapi Hazel dan juga FZL. Ada satu kill dapat. Oh, satu kill dapat tangga. Satu lawan satu. Oh! Lagi-lagi drama menang satu lawan satu. Wow, permainan bagus banget. Lagi dan lagi. 2 versus 2. Oh, drama terdengar, suara sportnya drama. Wow. Kita lihat mana suaranya Galaxy, nggak ada supporternya Galaxy. Oh, kita lihat suaranya. Semua yang mulai terdengar drama. Kita juga kaget ya. Oh, Clarity dapat satu kill tadi. RDF dapat juga. Dapat juga Clarity double kill tadi. 5 melawan 2 sekarang. Yap. Oke. Harus bisa menekan Galaxy. Dapat lagi tadi Krono, sangat baik. Tinggal tersisa SFZL. Ini dia, 1 melawan 5 dan langsung dihabisin oleh Clarity. Sangat baik Galaxy, cukup baik, cukup baik. Clean sheet buat Galaxy. Yap. Untuk Galaxy masih tentunya. Hidup. Dan kita bisa melihat dari sisi webcam gimana drama saling berkoordinasi, mau bagaimana strategi berikutnya. Dan coba kita lihat sekarang bagaimana permainan dari drama. Oke. 1 poin lagi, mereka ada di atas angin bener-bener. Hmm. Jadi spam tembakan. Tadi terdengar suara dan Galaxy nampaknya harus bangkit agar supporternya suaranya mulai naik lagi. Ini dia Galaxy. Ini kalau benar-benar Galaxy kalah, emang bener bakal ada juara baru. Iya, juara baru kayaknya. Karena bagaimanapun juga pasti juara baru, Galaxy juga belum pernah juara kan. Dan harusnya mereka bisa menang. Oh, dapat red kill. Dapat lagi Kronos. Dapat lagi Kronos. 4-3. Drama dapat 1 kill 3-3. Ini bahaya buat Galaxy. Dapat untuk RDM tadi. Oh, terlalu berdempet. Menurut gue terlalu berdempet. Bahaya kalau saya tembak. Oh, kedengeran suaranya. Ini dama cowok ya kan? Kalau cowok. Oke, pelan-pelan. Dilempar bomnya. RDF dapat. Arona juga dapat. Sangat baik Galaxy 2 kill. Yap. Mulai mengejar. Harus mulai mengejar. Harus mulai mengejar. Ya. 7-5. 7-5. Ngadu sekarang. Ngadu sekarang suara Galaxy dan drama. Ngadu sekarang suara supporter. Galaxy jangan mau kalah. Karena sudah terdengar suara supporter dari Galaxy.
kita lihat. Oh, drama juga mulai terdengar sekarang. Oke, gitu saya. Lebih ramai dari PBGC. Dapat lagi drama satu kill. Dibalas, saling membalas. 3 melawan 4 sekarang. Kita lihat sekarang Kronos. Oh, diperbaran. Oh, dapat drama sampai. Oh, berbahaya, berbahaya banget. Bahaya banget ini buat Galaxy. Dapat Aona untungnya. 3 melawan 2. Jangan sampai keculik lagi. Iya. Karena fatal. Oke. Okay. Hati-hati pelurunya itu. Oh, oke, okay, Kronos. Aona. Kimura. Satu kill Aona. Oh, ditahan dulu. Diulur lagi. 2 lawan 2 sekarang. Dapat lagi Aona, dapat kill. Oh, 1 lawan 1. Sekarang 3 lawan 2. Aona baik banget tadi. Baik banget. Wow. Dan terdengar Galaxy drama, Galaxy drama. Sabuga udah mulai panas sekarang. Oh. Terdengar suara suara ya. Kedua tim harus mulai fokus lagi. Yep. Harus berstrategi lagi. Ya, berstrategi lagi. Ini atmosfernya luar biasa, rasa buka. Gue ngerasa kayak nonton badminton, yang mana olahraga paling populer juga di Indonesia. Rame banget. Mulai masuk. Dapat lagi, Arif, double kill. Baik banget. Baik banget, RP. Baik banget. Oh my God. Masih ini pemain. Yap. Masih ada 5 pemain dari Galaxy dan tersisa 3 pemain dari drama. Ya. Oke, agak sedikit tenang mungkin harusnya. Galaxy gak terlalu buru-buru juga. Iya. Walaupun udah keculik 2 orang masih stay tenang di tempatnya. Yep. Dan sekarang kayaknya Galaxy ada dapat momentumnya sekarang. Iya, ada. Jangan sampai pertanyaan pertama tadi. Kan tadi pertanyaan pertama udah dapat momentum, tapi mereka lepas. Ya. Jangan sampai sekarang lepas lagi. Jangan sampai. Oke. Hati-hati. 5 lawan 3. Oh, set kill terjadi. 4 versus 2 apa sekarang? Yap. 2 lawan 4 sekarang. Ya, oh my God. 1 lawan 1 sering terjadi tadi. Ya. Dan sekarang apa bisa? 2 melawan 4. Oh, Galaxy. Oh, sekarang Galaxy nampaknya. Galaxy katanya. Drama juga terdengar. Drama. Oh. Terdengar juga. Oke. Okay. Saling bersaing mereka tampaknya. Oh. Hati-hati. Oh, satu kill dari ini. Sangat baik kita. Tinggal SMZL. Dan tadi kepung, posisi sudah diketahui. Ya, udah diketahui pas kita tadi kepung. Oh. Dan Aona akhirnya dapat 1 poin lagi. Sama. 1 poin lagi Galaxy lolos. Oh my God. Yap. Mereka lebih tenang kayaknya sekarang di sini. Mereka lebih tenang. Dan di sini yang panas bukan peserta doang, tapi penonton juga panas. Deg-degan juga, siapa yang bakal menang? Oh, drama! Oh, RD balas, dibalas lagi! Tiga sekarang! Oh my God! Omen, hati-hati! RD bisa apa tadi? Dua sekarang! Oh my God! Hati-hati! Ini penentuan! Dapat! Satu lawan satu! Satu lawan satu! Satu lawan satu! Gua gak bisa ngomong. Gua habis.